Perolehan medali, Olimpiade Paris 2024, update, hari Minggu, 4 Agustus, pukul 9 pagi. Peringkat pertama, masih ditempati oleh China, dengan 16 emas, 12 perak, 9 perunggu, dan total medali yang dikumpulkan 37. Peringkat 2, Amerika Serikat, dengan perolehan 14 emas, 24 perak, dan 23 perunggu. Peringkat 3, Prancis, dengan 12 emas, 14 perak, dan 15 perunggu. Peringkat 4, Australia, dengan 12 emas, 8 perak, dan 7 perunggu. Peringkat 5, Britania Raya, dengan 10 emas, 10 perak, dan 13 perunggu. Peringkat 6, Korea Selatan, dengan 9 emas, 7 perak, dan 5 perunggu. Peringkat 7, Jepang, dengan 8 emas, 5 perak, dan 9 perunggu. Peringkat 8, Italia, dengan 6 emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Peringkat 9, Belanda, dengan 6 emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Peringkat 10, Kanada, dengan 4 emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Peringkat 11, Jerman, dengan 4 emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 12, Romania, dengan 3 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Peringkat 13, Hungaria, dengan 3 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 14, Irlandia, dengan 3 emas, dan 2 perunggu. Peringkat 15, Selandia Baru dan Kroasia, dengan 2 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Peringkat 17, Belgia dan Hong Kong, dengan 2 emas, dan 2 perunggu. Peringkat 19, Azerbaijan, dengan 2 emas. Peringkat 20, Brasil, dengan 1 emas, 4 perak, dan 5 perunggu. Peringkat 21, Israel, dengan 1 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Peringkat 22, Swedia, dengan 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 23, Georgia, dengan 1 emas, 2 perak. Peringkat 24, Swiss, dengan 1 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Peringkat 25, Spanyol, dengan 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Peringkat 26, Kazakhstan dan Afrika Selatan, dengan 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 28, Ukraina, dengan 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Peringkat 29, Uzbekistan, dengan 1 emas, dan 2 perunggu. Peringkat 30, Ceko dan Guatemala, 1 emas, dan 1 perunggu. Peringkat 32, Argentina, Dominika, Ekuador, Saint Lucia, Norwegia, Filipina, Slovenia, Serbia, dan Uganda, dengan 1 emas. Peringkat 41, Meksiko, dengan 2 perak, dan 1 perunggu. Peringkat 42, Korea Utara, dengan 2 perak. Peringkat 43, Yunani dan Polandia, dengan 1 perak, dan 3 perunggu. Peringkat 45, Jamaika, Kosovo dan Turki, dengan 1 perak, dan 1 perunggu. Peringkat 48, Denmark, Ethiopia, Fiji, Mongolia dan Tunisia, dengan 1 perak. Peringkat 53, India, dengan 3 perunggu. Peringkat 54, Moldova, Tajikistan dan Chinese Taipei, dengan 2 perunggu. Dan peringkat 57, Austria, Mesir, Grenada, Lithuania, Portugal dan Slovakia, dengan 1 perunggu.